Coba dibuka itunya, buat bensinnya. Susah nggak dibukanya? Susah. Seret nggak? Seret. Seret. Jadi tutup bensinnya seret ya dibukanya. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan YouTube channel kita. Kali ini kita mau bikin tutorial ya. Buat teman-teman semua yang suka kesulitan membuka tutup tangki bensin ya. Biasanya kalau udah lama itu seret ya, susah dibuka. Nah, kali ini kita coba buat tutorialnya. Dan dijamin ini berhasil, teman-teman ya. Nah, biasanya yang seret itu yang kayak gini nih. Dianya kering ya. Sudah ada bekas karat-karatnya seperti ini. Nah, ini ditutup bensin motor Aerox ya. Oke, dan kita kemarin juga sudah melakukan percobaan ya sebelumnya ini ke motor Mio Vino kita dan berhasil ya. Apalagi ini udah motor Motoba ya, motor tua bangka. Udah pasti akan seret sekali dan kita berhasil ya. Oke, sebelum kita tes ke motor tutup bensin motor Aerox, kita coba dulu tes yang di motor ini ya, Vino ya. Nah, ini jas hujan ya. Nah, ini dia nih. Ini udah sangat sulit, sangat seret sekali kemarin. Dan akhirnya kemarin kita coba gimana caranya biar tutupnya ini gampang dibuka ya. Dan nih kita lihat nih. Oh, udah enteng banget ya. Oh, udah enteng sekali nih ya. Nah, ini basah. Nah, baru diisi bensin tadi. Tapi intinya nih jadi gampang lagi ya, nggak keras. Tuh. Oh, gampang seperti ini. Oke, dan cara atau trik ini akan kita coba lakukan di motor Aerox kita ya. Oke, gimana caranya, teman-teman? Oke. Oke, sebelumnya teman-teman siapkan dulu ya, apa itu namanya? Oke, teman-teman siapkan dulu ya untuk yang dibutuhkan, yaitu oli ya teman-teman ya, hanya oli aja, boleh oli baru atau oli bekas boleh ya. Ya, jadi ini biasanya kalau seretnya ini adalah karena lapisan ini biasanya kalau udah lama itu kering dan kaku ya teman-teman ya. Nah, makanya untuk dibukanya itu biasanya susah nih. Ini kejepit antara bibir tangki dan karetnya ini keras ya, teman-teman ya. Jadi cara yang kita lakukan adalah hanya kita oleskan saja ini. Nah, tetes-tetes saja ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, kita kasih oli sedikit-sedikit saja di atas karet. Oke. Nah, setelah itu kita ratakan, teman-teman ya. Pakai tangan boleh. Nah, oke. Sampai rata. Nah, jangan banyak-banyak ya. Yang penting udah basah dan rata. Oke. Setelah ini lanjut saja kita coba pasangkan lagi di tutup tangkinya. Seperti ini, teman-teman. Gua pasang lagi. Nah, ini masih keras ya, karena baru ya. Nah, kita coba putar-putar seperti ini sampai dia lentur lagi. Atau teman-teman kalau boleh, kalau mau kurang banyak boleh di lapisan dalamnya juga dikasih nih, teman-teman ya. Oke, lapisan dalamnya boleh dikasih juga ini. Nih. Harus dikasih nih. Oke, ini lapisan dalamnya dikasih juga teman-teman ya. Sedikit saja. Nah, udah itu kita pasang lagi, kita putar-putar. Ini nih. Oke, setelah itu langsung saja kita coba lagi. Oke, sudah semakin enteng nih teman-teman ya. Bukannya gampang. Tadinya sebelumnya keras. Sekarang udah gampang. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya untuk tutorial cepat mudah ya, dan pasti works ya, pasti berhasil cara membuat tutup tangki biar tidak seret lagi. Oke, teman-teman, untuk
cara ini yang dibutuhkan hanya oli saja ya, oli Oli, baru atau oli, oli oli, bekas. Oke, terima oli. kasih teman-teman sudah menonton video ini. Nah, ini dia bintangnya ya. Oke. Dan kali ini kita akan lanjut lagi untuk bermain-main sambil menunggu buka puasa. Dadah. Dadah.